Masih ada tak, Dek? Wah, ini dia, Dek. Wah, seronok eh. Wow. Wah, anak mandi. Orang ni main apa lah ni? Eh, sinilah. Masuk YouTube ni. Wah. Orang ni mandi sore-sore kat sini, guys. Ini Tanjung Sari Poyo ya? Iya. Sini. Sampai mana batas ya? Tak tahu, batasnya jauh lah. Sampai lubuk. Oke lah guys, jadi orang nih sore-sore mandi ke sini, seronok gitu jadi. Kalau nak melihat air, kamu saya, mantap. Di Tanjung Sari Poyo, tuh suasananya asri ya. Nih, ini air pariknya nih. Nih, ah tuh. Airnya nih, ini kayaknya habis hujan, jadi airnya penuh. Harusnya tak penuh deh. Jadi airnya hampir rata dengan jalan. Ada kawan kakak apa guys? Airnya nih. Membeludak. Airnya merah karena ini tanah gambut. Airnya berwarna merah.
kita ini ada pohon-pohon bunga, Pak. Cantik, eh? Jalanannya juga bersih sih. Cantik, Pak. Suasananya mantap. Sebelah rumah dia itu kebun apa ya? Pohon mangga apa pohon rambutan? Atau jangan-jangan pohon durian, tak? Ah, kalau yang ini dia kebun getah, guys. Kebun karet. Kata Bang Irul, warga di sini juga menoreh getah. Menoreh getahnya itu sekitar jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Itulah katanya Bang Irul. Kalau enggak, mereka menorehnya, kata Bang Irul, itu sore-sore. Cuman mungkin awak tengok sih aspalnya ya, aspalnya kayaknya udah lumayan-lumayan rusak. Kayaknya perlu di-upgrade lah jalanannya, biar aspalnya makin mantap di Tanjung Sari Poyo. Ada pohon nangka, ada pohon durian. Kayaknya tadi awak nampak pohon durian loh, pohon cempedak. Mantap lah, di tepi-tepi jalannya nih. Ah, ini di sebelah kiri kita nih, guys. Rumahnya, panggung, eh. Cantik, Pak. Halamannya tuh berpasir-pasir putih. Cantik, ada jembatan kecil. Artistik, Pak. Suasananya tuh betul-betul mantap. Kata Bang Irul juga, air parit ini bisa untuk mandi. Karena dia tuh yang merah gitu warnanya. Itu karena dia tanah gambut. Tapi sebenarnya dia tuh air sungai. Jadi bisa untuk mandi. Terus juga yang awak rasakan juga suasananya tuh kayak suasana-suasana di Malaysia ya. Inilah suasana Tanjung Sari Poyo. Sore-sore, udah bulan Mei. Bulan Mei tahun 2021, bulan puasa juga yang banyak ehem-ehem tak tahu. Jadi kalau kalian nonton video Tanjung Sari Poyo ini di tahun 2991, nah, coba kalian komen di bawah. Kira-kira nih di Tanjung Sari Poyo ini terjadi perubahan apa, guys, di tahun 2991 tuh, dibandingkan dengan video yang 2021 nih. Kalian komen lah di bawah. Kalau kalian paham awak ngomong apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Ah, ini juga, guys, rumahnya, rumah panggung. Cantik, eh? Mantap, Pak, suasananya. Sangat-sangat damai, asri, dan riang gembira. Jadi kata Bang Irul, rumah di Tanjung Batu ini memang masih banyak rumah panggung. Karena selain, bukan banjir aja sih, karena kayu banyak, kata Bang Irul. Bahkan mungkin kalau kayunya kayu-kayu yang bagus, biaya buat rumah panggung tuh lebih mahal, kata Bang Irul. Iya, guys, eh? Kalau iya, coba kalian komen di bawah. Ah, ini, guys, di sebelah kiri kita nih, ada anak-anak kecil mandi. Pas di jembatan kecilnya tuh, tuh nampak tak kalian sebelah kiri? Wih, sedapnya dia mandi. Kata Bang Irul juga, rumah panggung itu fungsinya juga menghindari hewan-hewan liar, guys. Karena kan masih kebun, takut nanti ada ular, ada apa gitu kan. Kalau rumah panggung kan lebih aman gitu. Dan kalau banjir pun ya, kalau rumah panggung alhamdulillah.